tentang keadaan di padang mahsyar nanti, orang ketika keluar daripada kubur, perjalanan menuju ke padang mahsyar. Mereka keluar daripada kubur karena terlalu ramainya orang yang keluar daripada kubur ini, yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena terlalu ramainya. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallah Syekh Abdul Karim khairal jaza, dan seluruh barisan pengurusan masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Seperti mana kita semua sedia maklum bahawa keadaan dan situasi yang kita hadapi, bahkan dihadapi oleh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, berhadapan dengan satu dugaan global, yaitu COVID-19. Banyak pengajaran tentunya daripada imtihan dan dugaan ini, dan setiap dugaan pastinya ada message, risalah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ianya adalah untuk mengangkat darjat seseorang, terkadang ianya adalah untuk menolak daripada bala yang lebih besar, terkadang untuk mengingatkan supaya manusia kembali kepada Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami, Allah, akan memberikan dugaan kepada mereka yang kecil, tidak yang besar, supaya mereka insaf dan kembali kepada Allah. Moga-moga apa yang sudah kita lalui bersama di negara kita daripada COVID-19 ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara negara kita dan umat Islam serta umat manusia, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak dan mengembalikan kehidupan manusia dengan harmoni, aman dan juga damai insyaallah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 8 hari bulan Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah. Tarwiyah ini kalau dahulunya para jamaah haji datang menaiki onta, pada hari ke-8 ini onta-onta mereka dibawa ke Mekah untuk diberi minuman secukupnya, termasuk binatang korban mereka. Kerana bermula daripada hari Arafah, 9 hari bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, 11 hari bulan Zulhijjah dan 12 hari bulan Zulhijjah akan berada di kawasan yang sukar untuk mendapatkan air bagi para jemaah haji satu ketika dahulu, sehingga air yang dibawa itu dikhaskan untuk mereka minum dan keperluan-keperluan asas, sementara onta-onta mereka sudah diberi secukupnya minuman pada hari ke-8 Hijriah, yakni dinamakan hari Tarwiyah. Daripada kata rawwa, rawwa itu dalam bahasa Arab orang yang hilang haus, itu namanya rawwa. Hari esoknya adalah 9 hari bulan Dzulhijjah, diberi nama hari Arafah. Terdapat beberapa sebab kenapa hari Arafah diberi nama hari Arafah. Di antaranya adalah di situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada yang mengatakan di situ Nabi Ibrahim diajar oleh Jibril cara melaksanakan haji. Penghujung pertemuannya atau selesainya pengajaran cara haji oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim adalah di padang Arafah. Ada yang mengatakan hari Arafah ini hari untuk seseorang mengakui
kesilapan, kekhilafan, kekurangan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, untuk mengakui kesemua salah silap itu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu pemberian di mana Allah pada hari itu membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka seperti mana pemberian itu diberikan oleh Allah pada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah akan membangga-banggakan mereka yang berada di padang Arafah. Seorang bernama Abdullah ibn Mubarak berjumpa dengan Sufyan al-Thawri di padang Arafah, sementara Sufyan al-Thawri sedang melutut atau berdiri di atas lututnya, menunjukkan miskin dan fakirnya kepada Allah ketika berada di padang Arafah, duduk atau berdiri di atas lututnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak bertanya kepada Sufyan al-Thawri, kedua-duanya ahli hadis. Ibnu Mubarak ahli hadis, Sufyan al-Thawri pun imam dalam hadis. Ibnu Mubarak bertanya, siapa orang di padang Arafah ini, orang yang paling buruk? Kata Sufyan al-Thawri mengatakan, yang paling buruk berada di padang Arafah adalah orang yang menyangka dirinya tidak diampunkan oleh Allah, karena terlalu besarnya pemberian pengampunan di hari Arafah. Maka orang yang merasa tidak diampunkan di hari Arafah, sungguh buruk sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hari Arafah diberi nama hari Arafah, ianya adalah mengingatkan akan pengakuan, deklarasi yang pernah dahulu setiap manusia diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikrar bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Pengakuan dan deklarasi itu berlaku di Arafah. Ianya adalah bahagian daripada penjelasan baginda Rasulullah ke atas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami, atau ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengeluarkan daripada sulbi Adam anak-anak Adam untuk diambil janji dan sumpah, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Tapi kamu nanti akan mengatakan kami lalai atau kami lupa. Perjanjian ini atau makna ayat ini ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah akhadha al-mithaqa min dhahri Adam." Allah mengambil sumpah daripada Zahri Adam, yakni daripada zuriat anak-anak Adam, bin Na'man. Na'man ini tanah Arafah yang sekarang. Itu namanya Na'man. Tanahnya tanah Na'man. Kemudian berubah menjadi Arafah disebabkan oleh kerana sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Wa akhraja min sulbihi kulla zurriyah. Dan Allah mengeluarkan daripada sulbi Nabi Adam semua zuriat Adam. Lalu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka pun mengatakan bala, ya. Hadis ini sebagai tafsiran daripada ayat yang saya sebutkan tadi, bahwasanya pernah berlaku satu iqrar di mana setiap manusia menzahirkan pengabdiannya sebagai hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Dengan demikian, seseorang bila mana menuju ke padang Arafah atau berada di hari Arafah, hendaklah mengingati
akan deklarasi dan janji yang sudah diambil olehnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya. Dalam arti pengabdian kepada Allah, tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan bersama dengan Allah di dalam amal ibadah kita. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketuhanan dan juga di dalam kepatuhan. Dalam ketuhanan kita tidak menyekutukan bersama dengan Allah sesiapapun. Dalam amalan kita tidak memaksudkan selain daripada Allah dalam amal ibadah kita. Yang menyekutukan Allah daripada aspek ketuhanan, maka ia adalah syirik yang besar. Yang menyekutukan Allah di dalam amal perbuatan ibadah, maka ia adalah syirik yang kecil atau riya. Wa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapa yang mengharapkan balasan ganjaran daripada Tuhannya, maka faly'amal 'amalan shalihan, adalah beramal dengan amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya bersama dengan Allah sesiapapun juga. Pengajaran pertama yang perlu kita ambil daripada peristiwa atau hari Arafah adalah memperbaharui akad janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pemurnian hubungan kita dengan Allah. Kita sebagai hamba abdi, Allah sebagai Tuhan, dengan tidak menyekutukan bersama dengan Allah sesiapapun, dan juga tidak memaksudkan dalam amal ibadah kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa Arafah mengajarkan kepada kita nabzul maddiyat, membentras material atau tidak mendahulukan kebendaan, mengedepankan nilai kerohanian atau keimanan berbandingkan kepada hal yang bersifat kebendaan yang lebih hampir kepada akal untuk menerima. Yang saya maksudkan daripada hal ini adalah bila mana seseorang melaksanakan haji, maka ia melepaskan daripada segala hal kemewahan yang dimilikinya atau dipakainya ketika berada di negerinya atau di wilayahnya. Namun ketika berada di Padang Arafah, maka kita tidak dapat membezakan yang mana ketua, yang mana pegawai, yang mana atasan, yang mana bawahan, yang mana bangsawan, yang mana bukan bangsawan, yang mana berketurunan, yang mana tidak berketurunan. Semuanya akan menjadi sama rata. Ianya adalah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nilai manusia itu di sisi Allah bukan pada jawatannya, bukan kepada kebendaannya, bukan kepada keturunannya, bukan kepada apapun juga, melainkan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kullukum min adam wa adam min turab, kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah, la farqa li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan antara orang Arab dengan orang ajam, yakni bukan Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba asy'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsam 'ala Allahi la abarra. Mungkin kamu nampak orang yang dia tercampak, tak dipedulikan, namun di sisi Allah kalau dia meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang kita sedang lalui sekarang adalah zaman yang banyak manusia tergelincir dengan maddiyat, dengan hal kebendaan, sehingga menjadi penilaian kepada mereka hal-hal yang bersifat kebendaan dan segalanya dinilai dan diukur harganya, kedudukannya,
dengan hal, dengan kebendaan. Hal ini adalah tidak ubahnya daripada masyarakat kufar dahulu ketika datangnya Islam pertama yang menilai kepada agama ini dengan kebendaan. Baginda Rasulullah saat berdakwah, mereka orang-orang kufar Quraisy menyangka kalau Nabi menginginkan sesuatu yang bersifat kebendaan. Oleh sebab itu Nabi dirasuah dengan kebendaan dan juga kedudukan, karena mereka menyangka bahwasanya orang ini, yang dimaksud adalah Rasulullah, menginginkan sesuatu yang kalau diberi dia akan berhenti daripada dakwahnya. Datang kepada baginda Rasulullah, ditawarkan kedudukan, ditawarkan kebendaan, dan ditawarkan perempuan. Setelah baginda Rasulullah mendengar daripada Abul Walid atau Walid bin Mughirah tawaran tadi, maka baginda Rasulullah mengatakan kepadanya, bukanlah aku menginginkan apa yang kamu sedang tawarkan kepada aku. Yang aku inginkan adalah kamu mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabdzul maddiyah, yakni menolak hal-hal kebendaan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku bukan risau kamu berhadapan dengan kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah karena miskin yang aku risaukan untuk menimpa kamu. Yang aku risaukan adalah bila mana dibentangkan kepada kamu kebendaan, yakni kekayaan, keduniaan. Itu yang aku risau. Miskin bukan menjadi kerisauan utama, walaupun kemiskinan itu adalah cabaran yang begitu berat. Kata Sayyidina Ali mengatakan, kalau miskin ini adalah satu makhluk tertentu, aku bunuh dia. Karena risaunya kemiskinan itu menimpa kepada seseorang yang terkadang seorang menjual marwahnya karena kemiskinan. Ataupun juga dikatakan, kadal faqru ayyakunu kufra. Hampir saja kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Namun, dibentangkan keduniaan ini adalah lebih berbahaya implikasinya bagi seseorang yang tergelincir dalam persaingan kebendaan dan keduniaan, sehingga keduniaan bukan akan membinasakan individu tetapi akan membinasakan nation atau bangsa, atau boleh meruntuhkan negara. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, aku bukan risau kemiskinan itu menimpa kamu. Tapi yang aku risaukan adalah bila mana dibentangkan kepada kamu keduniaan. Seperti mana sudah pun keduniaan dibentangkan kepada umat sebelum kamu. Dan mereka, kamu akan bersaing untuk mereka keduniaan dengan persaingan yang tidak sehat. Sepertimana umat sebelum kamu pun sudah pun bersaing untuk keduniaan, sehingga saling berbunuh, saling berperang. Dunia ini akan membinasakan kamu sepertimana sudah membinasakan mereka yang dahulu sebelum kamu, yang sudah bersaing karena keduniaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan menuju ke Arafah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah, katanya, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikan haji aku ini haji yang bukan riya' dan bukan nak menunjuk-nunjuk. Kebendaan adalah cabaran yang berat bagi seseorang dalam hidup keduniaan ini.
di dalam keperluan asasnya yang memerlukan kepada kebendaan. Namun bila mana tergelincir kepada melampau dengan bangga dan mengukur agama dengan kebendaan, disinilah permulaan penilaian itu akan menjadi keliru. Perjalanan ke Arafah dengan pakaian yang hanya dua helai bagi laki-laki menutup atas dan juga bawah, dan tidak membawa apapun daripada hal-hal yang biasa dipakai di kampungnya atau di negerinya, ianya adalah simbol kepada kedudukan seseorang, bukanlah kepada kebendaannya, namun dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang ketiga, yang perlu kita ambil daripada hari Arafah adalah perjalanan menuju ke padang mahsyar. Bila mana kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan di padang mahsyar nanti, orang ketika keluar daripada kubur, yakhrujuna minal jaddati ka'annahum, mereka keluar daripada kubur, yakni karena terlalu ramainya orang yang keluar daripada kubur ini, macam apa namanya, satu rombongan besar yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena terlalu ramainya orang menuju ke padang mahsyar. Berada di padang Arafah, mahsyar kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bersumpah demi hari kiamat dan Allah bersumpah demi hari Arafah. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah juga demi hari Arafah karena kedudukan hari Arafah itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, hari kiamat, demi hari yang dijanjikan, hari kiamat, وَشَاهِدٍ, hari Jumat, وَمَشْهُودٍ, hari Arafah. Allah juga bersumpah demi hari Arafah pada surat Al-Fajr, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشَرٍ والشفعي والوتر. الشفعي hari raya Idul Adha menurut Ibn Abdullah bin Abbas. Al-Watri hari Arafah. Al-Quran menyentuh juga tentang hari Arafah, dikatakan hari masyhud, hari yang disaksikan. Disaksikan besarnya hari tersebut dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan ianya adalah kesaksian atau kedudukan bagaimana di hari kiamat nanti keadaan mereka di padang mahsyar umpama mereka yang berada di padang Arafah. Perbezaannya adalah di padang mahsyar orang menunggu balasan yang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di padang mahsyar orang menunggu rahmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat yaumul jaza, hari balasan. Di padang Arafah hari untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya di situ, keadaannya lebih kurang hampir sama. Yakni ialah kita dalam hari kiamat ini bahagian daripada iman bil ghaib. Tapi perumpamaannya, keberadaannya adalah akan berada di satu padang. Walaupun berada di satu padang, yang membezakan adalah amal perbuatan masing-masing. Oleh sebab yang demikian, berada di padang Arafah mengingatkan kepada kita akan athar yang menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, yakni sementara berada di dunia, sebelum kamu nanti dihisab nanti di padang mahsyar. Ada beberapa destinasi yang akan dilalui oleh manusia menuju imma ke syurga atau ke neraka wal'iyadu billah. Ada beberapa destinasi yang mesti dilalui olehnya. Destinasi ini amat menggerunkan.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah ada nanti kamu melainkan akan dibangkitkan oleh Allah, tidak ada satu helai kain yang menutup tubuh badannya. Kata Siti Aisyah, wa sawatah ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat wahai Rasulullah? Kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru akbar min dhalik. Di hari kiamat orang dah tak akan pandang aurat, dah tak ternampak pun melihat dahsyatnya hari kiamat. Ya, di dunia orang mungkin akan terbawa pandangan mata, namun di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Di hari kiamat tadhal, hilang akal, kullu murdi'atin, setiap ibu yang sedang menyusu bayinya hilang akal, tak sedar dalam keadaan menyusui bayinya, mungkin dicampakkan atau diapakan bayinya karena sudah akalnya tak sedar. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, ibu yang sedang hamil akan menjatuhkan, yakni melahirkan bayinya dalam keadaan tidak sedar. Dahsyatnya hari kiamat. Wa tarannasa sukara, kamu nampak orang mabuk, yakni hilang akal, walaupun mereka bukan hilang akal, akal mereka ada. Walakinna azaballahi syadid, namun azab Allah adalah ahmad, dahsyat dan berat. Demikian keadaan di padang mahsyar nanti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Muhammad pun juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari seseorang akan lari daripada saudaranya, lari daripada pasangannya, lari daripada ayah, daripada ibunya, masing-masing hanya akan sibuk dengan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, hanya fokus kepada dirinya sendiri. Gambaran ini menggambarkan bagaimana kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum, semua kamu pasti akan datang kepada Allah farda, sebagai seorang diri. Baginda bersabda, bagaimana satu hari nanti kamu kalau dihadapkan dengan Allah, tiada penterjemah antara kamu dengan Allah. Laisa bainaka bainallahi turjuman. Tidak ada lagi penterjemah, hanya akan dihadapkan seseorang dengan Allah dan akan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kamu sementara masih di dunia untuk kamu bersiap sedia sebelum dihisab nanti di akhirat. Orang yang banyak bermuhasabah di dunia akan kurang dihisab di akhirat, orang yang tidak bermuhasabah di dunia akan berat hisabnya nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Arafah adalah untuk mengingati perjalanan menuju ke padang mahsyar. Yang keempat, Arafah adalah ada amalan yang digalakkan oleh Nabi secara khas, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Apakah doa di hari Arafah? Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Dan sebaik bacaan yang dibaca pada hari Arafah, doa di hari Arafah
adalah dua riwayat yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah bahagian daripada hari untuk banyak seseorang berzikir kepada Allah, khususnya zikir yang saya sebutkan tadi. Di dalam Al-Qur'anul Karim secara khususnya Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Banyaklah kamu berzikir pada hari-hari maklumat. Hari-hari maklumat di antaranya hari Arafah. Ayat dan yang saya bacakan tadi mengajak kepada kita untuk bertafakkur sejauh mana kesan daripada zikir kepada kita. Tidaklah zikir hanya sekedar lisan bergerak, walaupun ianya adalah merupakan satu perkara yang baik, seperti mana Nabi bersabda ketika ditanya, amal apa yang perlu saya lazimkan diri? Katanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Biasakan lidah kamu basah dengan zikrullah. Ibadahnya lisan zikir. Namun yang perlu kita cari di sebalik zikir itu implikasi daripada zikir. Kesan, pengaruh kepada zikir. Kalau kita melihat di dalam Quran sendiri, bagaimana kesan dan pengaruh zikir kepada orang yang berzikir, bukan hanya kepada pribadinya, tapi kepada hartanya, tapi kepada nasibnya, tapi kepada keluarganya. Ianya bukan hanya terhad kepada zikir orang itu dapat pahala. Tidak. Kita diberitahu di dalam syariat implikasi daripada zikir itu hatta dalam kehidupan kita dan juga nasib kita dalam hidup. Ini terlepas daripada ganjarannya, ganjaran lain. Kita melihat di dalam hadis dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim. Kesan daripada zikir kepada harta. Kita semua kerap membaca surat Al-Kahfi khususnya pada malam Jumat atau hari Jumat. Esok malam Jumat. Di situ ada cerita tentang dua orang. Yang satu memiliki kebun dan kekayaan yang luar biasa. Yang satu miskin. Yang memiliki kebun, ketika masuk kebunnya, tunjuk kemegahan dan juga bangga, sombong, karena terpedaya dengan kebendaan. Sebagaimana saya bahaskan tadi, bagaimana seseorang itu bila mana hendaklah melepaskan diri daripada terpengaruh daripada kebendaan. Lelaki tadi ketika melihat kebunnya ini begitu indah dan banyak hasilnya, dia kata, aku yakin harta aku tidak akan habis dan aku yakin kiamat tak akan terjadi. Ingkar hari kiamat. Apa sebabnya? Kalau hari kiamat terjadi, harta aku rusak, hancur. Dia tak mau hartanya hancur. Macam mana caranya untuk hartanya tidak hancur? Dinafikan kejadian hari kiamat. Sudah ingkar rukun iman. Apa sebabnya? Terpedaya dengan kebendaan. Jadi kalau kemiskinan boleh membawa kekufuran, kebendaan, kekayaan yang melampau tanpa diinsafi rasa syukur kepada Allah juga boleh membawa kepada kekufuran. Maka yang miskin tadi menegur kepada orang yang memiliki kebun dan kekayaan tadi. Katanya, "Falaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah." Tidakkah kamu ketika masuk ke kebun kamu mengatakan masya Allah la quwata illa billah? Kata baginda Rasulullah, tidaklah seseorang itu ketika memiliki harta dan mengatakan masya Allah la quwata illa billah, zikir,
melainkan hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Implikasi daripada zikir terhadap harta. Di dalam hadis Nabi Muhammad, dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana implikasi tasbih kepada orang yang berada dalam keadaan kesusahan, stres, sedih, depresi, tak boleh berbuat apa, khususnya di zaman kita sekarang ini yang ramai daripada umat manusia pasca daripada COVID-19 ini, baik masalah keluarga yang dihadapi, masalah pekerjaan, sumber mata pencaharian yang terhenti, dan macam-macam masalah yang dihadapi. Bagaimanakah di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana tasbih menjadi wasilah kepada penyelesaian masalah depresi yang dihadapi oleh seseorang? Falawla annahu kana minal musabbihin, kalau bukan oleh karena Nabi Yunus tergolong daripada orang-orang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun, akan kekal berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Yani Nabi Yunus ditelan oleh ikan, masuk dalam perut ikan. Berada dalam perut ikan, tak boleh bergerak, duduk tak boleh, bergerak pun tak boleh, dalam keadaan macam tu. Allahu a'lam macam mana bernafas. Apakah menyebabkan Nabi Yunus boleh terselamat daripada perut ikan? Tasbih. Ketika dia menyeru di dalam perut ikan, wanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus menyeru, memanggil kepada Allah di kegelapan-kegelapan. Fi dhulumat. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan dalam perut ikan. Dasar laut itu gelap. Allah berfirman, kita boleh tahu dasar laut sekarang ini gelap, sudah orang banyak masuk dalam. Dulu zaman itu macam mana boleh tahu dasar laut boleh gelap? Allah berfirman, wanada fi dhulumat. Dan ini i'jazul Quran, yakni mukjizat Quran menggambarkan hal yang manusia belum sampai pun pada waktu itu. Dan Nabi Yunus menyeru kepada Allah di kegelapan-kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan dalam perut ikan. Apakah seruannya? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doa Nabi Yunus, tasbihnya tadi. Dan kami selamatkan ia daripada gham, yakni daripada dhik, sempit, daripada sukar, gelisah, dalam keadaan sedih. Dan demikian kami akan selamatkan orang-orang beriman. Dengan apa? Ya, dengan tasbih tadi. Daripada apa? Daripada gham. Gham ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih ini ada dua. Ya, ada sedih kepada perkara yang sudah berlaku. Ada sedih kepada perkara yang akan berlaku. Al-gham ini adalah sedih yang luar biasa, sedih yang peringkat yang tertinggi sekali. Fanajainahum minal ghammi, kami selamatkan dia daripada gham, daripada kesedihan, daripada stres. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tasbih yang kita baca dengan lisan kesannya boleh mengangkat kesusahan, depresi, stres. Tapi ianya karena dibaca dengan betul, mengikut tata cara dan adab dalam berzikir. Kita kalau diberi ubat oleh dokter, dokter bagi tahu ini sebelum makan, yang ini selepas makan, yang ini 3 kali, yang ini 1 kali. Kalau kita buat tak ikut nasihat, yang disuruh makan ubat sebelum makan, kita makan setelah makan. Sebaliknya pun sama. Yang kita suruh makan 3, kita makan 1. Yang disuruh makan 1, kita makan 3. Apa yang akan berlaku?
kalau kita tak ikut nasihat dokter, ya tak akan nampak hasil kesan daripada ubat itu. Zikir itu bukan hanya di lisan, walaupun pahala dapat insya Allah, tapi untuk mendapatkan kesan zikir perlu mengikut tata cara dan juga adabnya. Khusyuk, tadabbur, tafakkur, fokus, yakin kalau apa yang dibaca itu akan membawa kesan kepada kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesan daripada zikir, katanya la haula wala quwata illa billah. Kalimat zikir la haula wala quwata illa billah adalah penawar kepada 99 penyakit. Yang paling rendah alham wal faqr, sedih dan miskin. Zikir ada sebab, ada implikasinya kepada kehidupan. Hari Arafah digalakkan kita berzikir dan perlu kita untuk melihat implikasi daripada zikir. Yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha akan dihidupkan hatinya oleh Allah di hari ramai. Di hari ramai hati manusia akan mati dengan dihidupkan dengan takbir khususnya sebagaimana dianjurkan. Fasholli li rabbika wanhar, yakni tunaikan salat hari raya Idul Adha dan lalu lakukan amal ibadah kurban. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan juga untuk bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena memberi hidayah kepada kamu. Dan juga pada hari raya ketika keluar daripada rumah jangan makan sesuatu ketika menuju ke masjid. Sunnah pergi ke masjid tidak makan apa-apa daripada rumah, berbeza dengan Idul Fitri, makan dulu sikit baru ke masjid. Idul Adha tidak makan apa-apa, menuju ke masjid pakai wangi-wangian, pakai baju yang rapi, kalau boleh berjalan kaki sambil bertakbir selama melangkahkan kaki dan menuju ke masjid atau dalam kereta, supaya kita termasuk daripada golongan orang menghidupkan sunnah pada hari raya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua, dan moga-moga hari raya ini membawa kebaikan dan rahmat kepada kita dan diberikan keinsafan kepada kita untuk menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail serta Siti Hajar. Moga-moga keluarga ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar, kita dapat mengambil ibrah daripada kehidupan rumah tangga mereka untuk terbentuk dalam kehidupan rumah tangga kita insyaAllah. Mudah-mudahan hati ini dapat kesan daripada zikir, mudah-mudahan iqrar yang kita sudah lafazkan di alam itu mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadah kita, dalam keyakinan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah insyaAllah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal terbang tu dia ketua, kapten, 4 calik ni. Bukan 3 calik, 4 calik. Gaji 5 angka ke atas. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah ambil bawa Grab. Allah didik saya beberapa perkara, antaranya Allah nak ajar kata bahawa pangkat itu hanya sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok.